Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunyo iku wis kadung didesain isine loro. Napa? Dunyo wis kadung didesain isine loro. Nak ono apik mesti ono elek. Berarti umpama dhewek nggo elek tetep iku karepe Gusti Allah. Dil. Dunyo wis kadung didesain isi loro umpama ra enek sampean kene iki dudu donya berarti mergo niki donya jenengan pantes seten halo dil donya wis kadung didesain isi loro ana wali loro niki gembole situke niku senengane turu situke senengane tahajud dilalah suatu ketika pedhok wong loro ngene wong wali padha wali kan layak riful wali illa wali sing rugi wali dhewe dekne kok turu lah terus dekne iku lapo kok sembahyang kaget sing sembahyang dhewe iki wali dek ngerti sing turu dikon dhewe iki wali dek ngerti lah terus lapo sama nus wali kok sembahyang lah awakmu wis wali kok turu akhire ngene omong-omongan iku pujre ngene lho aku masih turu sing nurokno ya Gusti Allah sampean masih tahajud sing tahajudno ya padha-padha penggaweane Gusti turuku sembahyangmu iki padha cah dil kok njoboku kok jeromu padha boten iki umpama ora enek sing nggo jero berarti donya niki kokut. Soale nek jek jeneng donya mesti ana apik, mesti ana elek. Umpama wong wis apik kabeh donya iki kokut. Apa maneh donya niki isi wong elek? Mangkane posisi kula nggo njaba niku lho ya nglakoni perintah, posisi jenengan nggo kene. Niki ganjarane gedhe mergo mantesno nek niki jek jenenge donya. Dil. Gak guyon lho supaya. Lho jarang guyon kiai. Akhir-akhir niki katamu balik klebet dadi kula omong nyawang ngene tok gak tau guyon. Gak tau semrap mboten nate guyon kali kanca-kanca. Artine ngeten. Kula mbek jenengan ten pundi mawon. Iki ana kiai, tak kene contoh sito, Guys. Sampeyan iki paham, cek gak getun nek go kene ngono lho. Halo. Ini yang terbaik dulu cuma lah aku mergo terbaik itu gue jawab Rene justru gak terbaik mungkin lah sama nak dong ono kiai ini gak ada murid muridnya kasab ini wong sing iso ndelok perkara sing gak ketok dikai Allah kelebihan iso ningali perkara sing wong liya gak iso ningali dilalah muridnya ini saged semerap jenenge wong sitok-sitok ini gue swarga tak gue neraka suatu ketika niku nyawang mlaku-mlaku ketok jenenge gurune niku lho kok neraka. Juk. Iki lek iso oleh guruku iki. Lah kok manggen go neraka. Akhire moleh, murid niki moleh. Nang pondok gone asale mondok manggi kiyaine. Batine ngandani niku ambek gak tumeka, nangis. Tolong dina guru wani ngomong. Lho lapo kok nangis kok kene tolong bengi lapo, Guru? Iki apa pangeran sing salah apa piye nyapa sampeyan lho mlebu neraka ngono muridene iki kondo jenengan iki lho bejeng mlebu neraka disiksa jenengan lho kon neraka dadak gurune sujud alhamdulillah le nak jeneng aku nggo neraka tangger Allah sing gele babah le halo masih nggo neraka nek Gusti Allah sing ngridani gak panas dikai contoh mana Nabi Ibrahim waktu di Allah mau kanton dawuh kul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim muncul ae geni mboten dadekno panas gurune sujud syukur alhamdulillah le tangger sing gelek Gusti Allah mawon aku wis gak apa-apa masih kok neraka artine napa kula mbek jenengan iki tangger oleh ridane Allah berarti tugas kita niki sudah selesai pahamilah bahwa hidup ini wis soal sing kudu dijawab
kulo dikei soal gue jawab jawaban kulo bertasakur, sampean dikei soal gue jero jawabanit kedah bersabar. Wis aja dikei pertanyaan mana metu kapan? Halo, sak metu. Tuh rek, tanggri kerasan mawon diluk diluk. Sing garai suwe mergo gak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barokai maulid Nabi, barokai bayi Muslih, barokai bayi Adim, barokai bayi Mas Rihan. Ini termasuk dua ulama besar yang pernah di tempat ini. Muga-muga kula mbek jenengan dadi dulur dunya akhirat. Muga-muga kula mbek jenengan benjing reuni kali Mbah Kiai-kiai ten swargane Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ini merupakan tempat sing dadekno ati sampean iso kebuka. Ati kulo iso kebuka dan tempat ini adalah tempat yang terbaik buat kulo kali panjenengan menggapai ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alihim walallin. Kangge doa kulo bangsulaken dateng Yai Muslih ingkang langkung sepuh. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah, turunkanlah berkah hari itu mafirahmu ya Allah di acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah tempat ini titik awal turunnya nurmu, nur nabimu ya Allah, berkahnya hormat maulid pada sayyidil anbiya wal mursalin. Allahumma rabbana ya Allah, berikanlah kesehatan pada kami semua dan yang ada di sini ya Allah, sehat wal afiat minal bala wal waba wa tongun wa virus corona wa omikron wa amsalih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jangan dapat temu kita di majlis yang mulia, majlis khutbat maulid ini ya Allah, kita bisa bertemu lagi di hadapanmu bersama dengan ridho dan syafaat nabimu ya Allah. Allahumma ya Allah, kumpulkanlah kami berkah hormat maulid nabi, kumpulkanlah kami dan orang-orang kau cintai ya Allah, kumpul orang-orang kau sayangi ya Allah. Allahumma ya Allah, turunkan kesabaran dalam hati kami ya Allah, bisa bersyukur, berzikir, tafakkur atas beragam nikmat darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah ketenangan, keteraman pada keluarga kami yang di rumah ya Allah, berikan mereka rezeki yang lancar, yang manfaat berkah ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahnya hormat maulid di majlis yang mulia ini kami mohon darimu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ada di rumah dimanapun mereka berada ya Allah, sesuai doa dan harapan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berkahnya zikra maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami semua yang hadir ada di sini mohon darimu ya Allah. Permudahlah, berilah kesempatan bersama seluruh keluarga yang ada di sini ya Allah dan seluruh yang di sini ya Allah untuk berziarah kepada nabimu, untuk hadir Mekah mukarramah haji dan umrah syafa'a rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berikanlah pada kami semua yang hadir ya Allah, bahwa ketuanya dan seluruh yang ada di sana, seluruh yang di sini ya Allah, panjang umur sihat wal afiat penuh dengan maunahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, barangkali di antara kita sudah ada waktunya habis di tempat yang mulia ini ya Allah, meninggal dunia mengikuti aturanmu ya Allah. Kami hamba-hambamu yang lemah, yang penuh dengan dosa, kami mohon darimu ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan kematian khusnul khotimah, kematian khusnul khotimah, kematian khusnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban, wa qina azaban nar, khilna jannata mal abrar ya aziz wa far ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.